Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Ya, seperti biasa, guys, di hari ini kita adakan namanya campur-campur makan. Ya, setelah sekian lama, ya, mungkin sekitar 1 bulan, akhirnya acara campur-campur makan kita bisa mulai lagi, guys. Ya, mohon maaf buat sobat manis semuanya. Jadi kemarin itu memang saya ada tugas luar, ya, guys, yang tentunya tidak bisa ditinggal. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan campur mie, ya, guys, dengan ini dia, guys, dengan bubur kacang hijau. Nah, sobat manis, biar nggak penasaran, langsung aja kita campur, ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia, guys. Nah, ini dia, guys, ya. Menu sarapan kita pagi ini kita campur mie dengan bubur kacang hijau. Penasaran rasanya? Langsung kita icip-icip, guys. Ini buburnya udah campur kacang hijau sama hitam-hitam, ya, guys. Rasanya manis, guys. Kemudian ini mie-nya adalah mie kuah soto, guys. Oke, sobat manis, sebelum kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu, ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi marzaqtana wa qina adzabannar. Amin. Bismillah. Ini dia. Kita aduk-aduk dulu, guys, biar meresap, ya. Bismillah. Kacang ini, guys. Rasanya manis, guys, ya, seperti kehidupan saya. Nah, ini bubur kacangnya bukan bubur kacang Madura, ya, guys. Ini bubur kacang Cirebon, guys. Ternyata rasanya enak juga, guys, ya, percampuran antara mie rebus sama bubur kacang hijau. Nah, boleh dicoba, ya, di rumah, ya, guys, ya. Di sini indominya indomie soto, ya, sobat mania bisa campurkan dengan indomie ekstra pedas, ya, atau indomie apa namanya, kari ayam dan lain sebagainya. Hmm.
Alhamdulillah guys, satu bungkus mie rebus ya sama satu bungkus bubur kacang hijaunya udah habis guys. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi rasanya benar-benar kalau menurut saya sih masih enak ya guys, meskipun mungkin ini tadi rasanya manis ya. Nah manis tapi gurih guys. Nah oke, sebelum itu kita minum dulu guys biar nggak kabuhulan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sobat mania, terima kasih banyak ya udah nonton video saya. Dan jangan lupa guys, seperti biasa ya, supaya saya lebih bersemangat lagi dalam buat video selanjutnya, sobat mania wajib untuk like, comment, subscribe videonya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak buat sobat mania semuanya. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan guys. Oke, itu aja. Terima kasih. See you next and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.